Tutuplah. Pernahkah anda rasa berputus asa? Dugaan demi dugaan datang tanpa kita sedari. Rezeki dahulunya milik kita hilang begitu sahaja. Dahulunya, kedai runcit yang aku usahakan maju. Orang kampung ramai datang untuk mendapatkan barang keperluan harian. Pelbagai perkhidmatan yang aku sediakan. Alhamdulillah, murah rezeki aku. Hanya kerana keterujaan untuk menularkan sesuatu, aku menjadi mangsa fitnah jenayah cyber. Orang kampung mula bercerita buruk dan mulai tidak mempercayai barangan yang dijual di kedai aku. Akhirnya perniagaan aku makin merosot dan langsung tiada pelanggan. Ya Allah, besarnya dugaan aku kali ini. Tetapi alhamdulillah, Allah tunjukkan kebenarannya. Inilah punca kedai tak tutup. Kita report dekat SKMM. Aku terus membuat laporan kepada pihak berkuasa dan menyerahkan tindakan selanjutnya kepada mereka. Syukur padamu, ya Allah. Akhirnya segala terungkai kebenarannya. Alhamdulillah.